biasanya setiap hari Jumat kita akan membagikan bintang buat anak-anak yang bisa sholatnya bagus. Aku nggak tengok-tengok, terus nggak ngomong sama temennya, ikuti gerakan sholatnya yang bener, terus apalagi ya? Oh pas doa, doanya nggak pakai teriak. Nah, doanya bagus. Nah, dari kelasnya Budin ya, ada ternyata setelah sekian minggu kita nggak ada, hari ini ada yang dapat bintang di kelasnya Budina. Nah, di kelasnya Budina kan cuma ada dua, ada Kalisa sama Putri. Iya, jadi ternyata setelah dilihat pas sholat, anaknya nggak tengok-tengok, nggak rame sendiri, nggak ngomong sendiri, doanya juga bagus. Itu adalah Putri. Putri dapat bintang. Ini buat Putri. Yeay. Hari ini Putri ikut sholat, mau pakai Putri ya. Juga ya. Kelasnya dia juga ada ternyata. Kelasnya Bu Yati itu sudah pinter semua loh. Sudah bisa ikut sholat dengan bagus, enggak rame sendiri. Waktu doa juga enggak teriak-teriak. Tapi ada sih yang masih teriak-teriak. Nah, tapi pilihan Bu Yati hari ini ada pada mbak-mbak yang ada di kelasnya Bu Yati. Nah, kelasnya Bu Yati itu mbaknya cuma satu loh, Nak. Kelas Bu Yani cuma satu yang masuk hari ini. Ya, di kelas Bu Yani ada dua mbaknya, Mbak Queen dan Mbak Hasna. Nah, hari ini yang sholatnya bagus di kelasnya Bu Yani, bacaannya juga ikut, gerakan sholatnya juga ikut, nggak rame sendiri. Yang dapat bintang hari ini adalah Mbak Hasna. Jingga. Ya, yang dapat bintang? Tadi Bu Guru sempat lapar nih. Kan Bu Meni gak ada nih. Nah, kita putuskan yang dapat bintang di kelasnya Bu Meni. Kelasnya Bu Meni sholatnya sudah bagus loh. Tapi ada yang paling bagus. Gerakan sholatnya betul. Ikut bacaan doanya. Enggak nengok-nengok. Enggak gojek-gojek, enggak main-main. Nah, hari ini kelasnya Bu Meni yang dapat bintang itu dari kelompok mas-mas ternyata. Siapakah mas-mas itu? Siapa mau tahu yang dapat bintang di kelasnya Bu Meni ini? Warna kuning, silahkan dilihat kualitasnya.